Halo, jumpa lagi bersama saya, Miman Kusma. Saat ini saya akan memberikan sebuah materi tentang dasar atau basic biola, ya. Ada tiga notasi yang akan saya perkenalkan saat ini. Notasi ini ada pada senar biola yang dimana ketika kita gesek atau petik, ya, tanpa ditekan, ya, tanpa ditekan dengan jari, menghasilkan nada yang akan saya perkenalkan saat ini. Ya. Oke. Dimulai dari senar yang paling besar. Lihat ya, mungkin di biola kalian terlihat senar biola yang paling besar. Ini adalah senar 4. Ya, karena satunya ada di sini, senar yang paling kecil. 1 2 3 4. Senar nomor 4. Ya. Jika dipetik atau digesek akan mengeluarkan nada G. Ya. Ini disebut G nadanya, ya. Lalu di bawahnya yaitu senar nomor 3 menghasilkan nada D. Ya. Selanjutnya ke bawah nomor 2 menghasilkan nada A. Ya. Oke, kita ulang. G D A. Ya. Coba dari bawah. A D G. Oke. Sekarang kita akan mencoba menggeseknya, ya. Masih ingat bagaimana cara memegang bow dan bagaimana cara memegang biola, ya? Jangan sampai keliru lagi memegang bow, ya. Karena dengan salahnya cara memegang bow ini akan mempersulit kalian ketika menggesek, ya. Dan ingat ketika memegang biola, ya, posisinya harus seperti apa. Namun karena sekarang kita mainnya low senar, ya, semuanya tanpa ditekan, kalian boleh megangnya di sini, ya. Silakan kalian pegang di sini. Oke. Ya. G, ya. Kita gesek dari ujung paling bawah sampai dengan ujung paling atas, ya. Ujung paling bawah sampai dengan ujung paling atas. Ya, lalu nanti kembali lagi dari ujung atas sampai paling bawah, ya. Digesek lurus, harus lurus, lihat. Nggak boleh bengkok seperti ini nanti ketika gesek atau ke sini, nggak boleh, ya. Jadi harus lurus seperti ini. Oke. Kita gesek dulu dari senar G yang paling besar. Ya, dari ujung ke atas. Oke. Coba. Ulang lagi. Ulang lagi, satu kali lagi. Oke. Sekarang senar D. Coba ya. Senar D hati-hati, jangan sampai mengenai senar yang A dan senar G. Hati-hati. Ya, biasanya kalau mengenai senar yang lainnya ada suara double. Nah, seperti itu ya. Lalu ketika menggesek kalian jangan terlalu tekan. Kalau terlalu tekan suaranya akan menghasilkan suara yang kurang enak. Nah, seperti itu. Kasar. Ya, jadi agak sedikit diangkat. Tuh. Dengan lembut digesek. Ya. Ulang. Coba lagi. Kita coba senar A, ya. Jangan mengenai senar yang nomor 1 dan jangan mengenai senar yang nomor 3. Oke, coba lagi. Oke, coba lagi. Nah. Oke, sekarang kita ulang dari senar G.
ya, gesek sampai atas dan kembali lagi ke bawah. Kembali lagi. Bawah. Naik. Turun. Naik. Turun. Naik. Cukup ya. Kita coba senar D. Hati-hati jangan sampai mengenai senar lainnya. Naik. Turun. Naik. Turun. Naik. Turun. Naik. Turun. Oke. Selanjutnya senar A ya. Kita gesek ke bawah. Naik. Bawah. Naik. Turun. Naik. Turun. Naik. Cukup ya. Latihan ini silahkan kalian ulang-ulang sampai suaranya betul-betul terdengar enak didengar, bagus ya. Jadi tidak ada suara kasar lagi, tidak ada ya. Jadi ditekannya lembut ya, nggak usah terlalu nekan ya, jangan terlalu ngambang juga, jangan terlalu naik juga karena nanti nggak menghasilkan suara. Jadi nempel aja, tarik, kalian tempel, tarik ya. Oke, silahkan diulang-ulang terus sampai menghasilkan nada yang cukup baik ya. Dan mungkin hanya sampai di sini dulu materi saat ini, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih, sampai jumpa.